Meski memiliki harta rep 6 miliar, tapi Dr. Lani Ramli berpola hidup sederhana. Contohnya ia tidak akan mengganti sepatunya hingga benar-benar jebol. Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Unair, tempatnya mengajar, ia aktif membela warga tidak mampu lewat LBH kampus. Lani Ramli menjadi ketua unit konsultasi dan bantuan hukum UKBH yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat. Unit ini mendukung kerja fakultas dalam memberikan pengabdian masyarakat dengan menyediakan jasa konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan secara pro bono, gratis, serta sebagai tempat untuk praktek advokasi, magang, bagi mahasiswa FH di UKBH yang didirikan pada 1977 itu. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori-teori hukum yang diajarkan di perkuliahan, akan tetapi juga terampil dan mampu menerapkannya untuk memecahkan permasalahan hukum terjadi di masyarakat melalui tindakan-tindakan praktis. Selain itu, UKBH merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan program pendidikan hukum klinis klinikal, program yang telah dikembangkan oleh FH Unair untuk membentuk lulusan menjadi juris profesional. Dalam daftar kekayaannya, Lani memiliki sebuah rumah yang ia beli mencicil dan sudah lunas. Ia juga memiliki dua unit apartemen yang disewakan. Dia juga memiliki sebuah kos-kosan di dekat pabrik Maspion 8 pintu dengan tarif rip 200.000 per kamar. Adapun rumah di situ Bondo merupakan warisan dari mertua. Ia juga mempunyai sebidang tanah yang dibelikan suaminya atas nama anaknya. Tabungannya sendiri terdapat saldo rip 617 juta. Saya rajin menabung karena single parent. Baju kadang-kadang saya pakai sampai 15 tahun. Sepatu sampai sobek, baju 2 minggu digilir-gilir. Itu bisa, tapi alhamdulillah, saya punya lebih dari 14 baju, kata Lani yang juga mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di Surabaya ini.